20. Wow. Mahal sekali kan, Sa? Oh, angin kencang. Nah. Udah musim angin sama. Ombong ya? Iya. Ini sarden banyak kalau di sini nih. Wih, satu ember ini berapa kode? 400. 400? Ya. Ini kita masukin YouTube nih. Di Kota Kupang. Ikan bagus nih, Mak. Mak, berapa 10.000 atau 7? Bisa tambah. Tambah ke 10 kok. Iya, iya. Kalau Mama pilih, saya kasih begitu. Jangan banyak-banyak, nah. Orang lain yang beli kasih dia 7-8. Biar dapat rezeki, Mak. Ya. Sonde, sonde. Tapi dia ada di sini. Tahu, saya tahu. Ada tahu. Ini tidak ambil. 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 4. Terserah dia kasih lebih kok. 8. Biar rezekian banyak. Ya. Oke, 10. Kasih berapa? Eh, hey, kasih 12. Apa? Tidak dapat. Nah, orang sudah dapat untung, nah. Tidak dapat. Karena ini apa? 100. 10. Nah. Sudah beli 10.000 sudah. Kalau 11 nanti pas kita makan 10 satu sendal. Ketawa lah. Angka orang punya apa 10 kok? Kita ada orang pagi. Hah? Angka 40 punya kan atau 20? Apa tuh? 20.000 kok apa 10? 20.000. 20.000 saja. Iya. Berarti 20 toh. 20 ekor toh. 20 10 ekor. 10.000 10. Bukan 20. 20.000? 20.000. 10. 10 ekor. Oh, saya kira 10.000 10 dah. 10.000 10. 10.000 7 tadi. 20.000 7. Beh, mahal. Mahal kan lah angin ini. Angin kencang dari itu lu kan jam berapa sana? Kalau di timur sana, bagian sana musim hujan. Kalau di Kupang sini kita tidak angin. Kalau ini ambil dong. 20.000. Dari musim barat ya. Ya, biar dapat berkat. Saling bantu, saling bantu. Ambil ikan dong. Ada 20.000 situ kok. Ada. Kakak nama siapa? Om Kenzo. Om Kenzo. Kenzo Payong. Kenzo Payong. Timor Flores. Timor Flores. Mama, inilah yang Flores mengantar ikan. Seperti yang kita masih hidup. Masih ada. Semoga dapat berkat. Dia sekitar belilah rezeki pada hari ini. Masih. Barang siapa yang beli rezeki dia dapat rezeki. Harus rajin. Baru hilang satu minggu ini kan ada di sana toh. Ada di kampung. Iya, pingin memakan daging sapi dari sapi bunuh. Kasih dia makan. Ya, itu kamu tinggal di Kupang sini. Ya. Kamu tinggal di Kupang sini. Iya, iya. Oh, bukan di sana, di Amnatu sana. Di Amnatu, di Amnatu. Tapi yang saya sudah jualan ikan sudah berapa hari ini karena saya ke kampung. Masih dilihat dia ada sementara. Dia sendiri sekarang, dia masih di rumah. Pasca COVID ini laris nggak jualan ikan? Nah, berarti kamu kenal di Amnatu, Amnu Bang Airman? Amnatu. Oh, Amnatu itu di Soekarno. Amnatu lain. Amnatu lain. Amnuban TTS. Amnuban TTS. Sama-sama TTS. Kita Amnatu. COVID gini gak kak? COVID ini rame gak jualan ikan? Ya. COVID gini rame jualan ikan? Tidak rame. Tidak rame. Tapi antri ke rumah-rumah penting tuh. Ya, boleh antar di rumah-rumah. Mereka ambil karena. Iya. Karena penting. Tidak antar ke rumah-rumah penting tuh. Iya, karena penting tuh. Makan ikan tuh obatnya meningkatkan stamina tuh imun tubuh. Oh, ambil ikan nih, Dok. Oke, Kakak, selamat berjualan. Semoga banyak rezeki. Amin. Maju. Maju. Ini mau ngomong deh.
Ya. Langsung di apa nih? Jualannya apa jualannya? Nasi kuning, nasi putih. Nasi kuning, nasi putih. Coba lihat. Nasi putih, nasi kuningnya coba presentasikan. Itu udah lama buka ini. Beta pagi-pagi memotes di bandara. Karena ibu Joko sudah sudah masuk di bandara. Makanya memang masuk tadi. Padahal ada. Padahal ada. Warung beta kan kalau ibu Joko ini on. Paman tuh. Oh, beta sudah mau. Sudah jualan. Oh, kalau sudah jualan masuk ke sana. Boleh. Dia kan sudah jual sudah termasuk kan sudah. Dia kan di ke mana? Di dia kargo langsung. Papa ketemu ibu beta. Coba. Permisi anak saya. Coba coba. Apa aja juaranya? Rasanya jadi kargo. Wah, nasi kuning. Mana lebih enak nasi kuning atau putih? Semua sama-sama enak. Tapi kalau nasi kuning kan lebih terasa santan. Mau siapa? Mana nasi putihnya yang mana? Kuning semua ini mah. Ini. Nasi putih tempe sa. Terus telur bumbu mana telur bumbu? Telur bumbu nah. Telur dadar ham ikan sama. Telur bumbu enggak ada? Sama Gus. Telur bumbu enggak ada? Iya, Pak. Telur bumbu. Telur bumbu teh. Teh. Tapi telur bumbu itu teh kan jualnya begini, Bu. Ikan-ikan. Ikan. Ikan sama tempe, cari ikan tempe. Nasi putih coba. Itu mesti dia mau jual 5.20 kita kan ya. Lu gitu ya. Hah? Lu ambil telur di mana? Beli berapa? Telur di mana? Jangan ambil di sini, Sa. Bos, nasi putih tempe dengan ini apa? Telur. Ikan. Ikan ikan, ikan. Nasi putih. Nasi putih ikan senar, Bos. Ikan nasi kuning. Hanya nasi kuning yang ikan. Iya. Dia sulap setiap hari, Pak, sampai 20 orang. Ini. Ini sudah berapa banyak, untung banyak-banyak. Yang buah kecil, sudah berat. Yang terima kan situ. Oke. Ini cocok nih untuk anak-anak kuliahan yang kos. Saling bantu biar berkatnya mengalir. Beli ya pun jualnya, saling bantu. Enak-enak nih kok. Selamat makan. Sendok ada sendok? Ada. Om Agus. Ya ini nasinya nih. Coba apa aja isinya kontennya? Ada mie, ikan, tempe sama perkedel. Nasinya nasi kuning. 5.000-an ya? 5.000. 5.000. Dapat berkat, dapat berkat. Beli sama bantu. Dulu kan tinggal di sini. Dulu di sini. Sekarang sudah jauh. Dia tuh pakai sih, ada nasi.